Nih dia Scoopy besutan Honda tahun 2019. Scoopy Matic klasik ya, keluaran Honda yang modern, yang pasti sudah injeksi PGFI ya. Nah, terbaik nih keluaran Honda ini. Scoopy klasik banget 2019. Tampilan kanannya, pelaknya sudah dibesut dengan warna silver, dan decknya ini bawaannya nih Scoopy. Dia sudah digital dan analog mesin. Untuk kilometer dia analog. Nah, serba bulat pokoknya. Ini dia, 2019. Pajaknya panjang. Luar biasa. Ah, untuk joknya ini kulitnya sudah diganti memang. Tapi untuk aslinya ada, tenang. Nah, di sini untuk CPU bahan bakarnya masih mulus banget guys, 2019 plat Bekasi, pajak panjang, luar biasa mulus, keren. Yuk kita coba hidupin. Nah, ini dia nih, sudah injeksi. Nah, dia sudah ada remote ya di sini. Satu, untuk fitur-fiturnya dia sudah pakai remote. Terus di sini sudah ada konsol boxnya yang untuk ngecas. Nah, itu dia letter. Nah, itu dia letternya. Oke. Nah, jadi bisa buat ngecas handphone nih. Nah, ini untuk cantelannya. Sini kilometer sudah 11.000. Ya, sudah 11.000 ya. Oke. Nah, sini ada sudah handling stop. Jadi kalau misalnya macet-macetan, kondisi mesin nyala, kalau ini diaktifin dia akan mati sendiri. Itu kurang lebih sih kalau driving stop. Nah, ini dia. Kalau kita hidupkan mesinnya, lampunya sudah LED. Ya, di sini untuk lampu depan LED, tapi untuk seinnya masih bohlam. Nah, itu masih ada garansinya. Stikernya terus stylish, modis buat Mas dan Mbak Bro-nya nih. Untuk Scoopy tahun 2019 warna grey, besutan jok coklat sudah ganti. Nah, ini untuk belakang, ini tambahan ya stiker ya. Nah, di sini sennya masih menggunakan bohlam ya. Sama seperti depan. Ini kita lihat semua indikator hidup. Lampu jauh, lampu dekat. Ini hidup semua. Nah, untuk di tahun 2019-2021 kebanyakan motor tuh sudah tidak ada switch lampu on off-nya. Nih, kita cek. Nah, untuk klaksonnya, jam kiri hidup ya, jam kiri. Knalpotnya, nah ini cover knalpotnya masih terbungkus rapi plastik. Kita cek sang kanan. Oke, sang kanan ini hidup semua. Ini kita lihat lampu belakang, stop lampu. Oke, hidup ya, hidup semua. Untuk belakang hidup semua. Nah, mulus banget, halus banget ya mesin. Nah, ini dia penampakannya. Scoopy tahun 2019 plat Bekasi, pajak panjang. Wih, keren banget. Khas Honda ya, mesinnya halus banget. Nah, mesinnya biasa standar Honda atau Matic sekarang itu. Untuk jok samping, apa standar samping kalau diturunkan
dia mati. Oke, nah di sini tuh sudah ESP. Jadi untuk belakang tromol, tapi ini sudah ESP. Jadi untuk starter tuh halus banget. Enggak berisik, enggak ditak-tak kalau enggak salah ya, kalau metik-metik sebelumnya. Nah, itu dia, halus banget. Ini ya, tampilan kirinya. Seperti serba bulat. Masih halus banget belakang tromol. Belakang cakram. Sorry, belakang tromol, depan cakram. Maksudnya seperti ini. Jadi mesin ya. Masih halus, masih baru. Oke, keluaran 2019, kilometer pun masih 11.000. Sorry, 19.000. Benar, 11.992 ya, 11.000 ya. Oke, nah, untuk indikator RPM tidak ada. Adanya speedometer. Nah, di sini ada echo-nya, jadi cukup sangat irit lah ya di sini indikator injeksi. Ini saya ini lampu jauh, lampu dekat. Oke. Ini dia Scoopy tahun 2019. Bulan Februari, pajak panjang guys, masih mulus, masih keren. Oke, sekian. Thank you.